Yo, kembali lagi bersama saya di sini, saya Boy atau mantan rampok ya guys ya. Kali ini kita bakal bermain Ohio lagi guys di Roblox ya guys ya. Karena apa? Ohio itu berbagai macam keanehan ada di sana guys ya. Setelah sekian lama 9 hari sudah tiba kita tidak bermain. 9 hari yang lalu aku bermain ini ya guys ya. Dan sebagai tips and triknya ya guys yang ngasih tahu. Sekarang Ohio update guys. Dan udah ada rumah ya guys ya. Kita udah bisa sewa rumah. Ada senjata baru guys, Sound of the Shotgun, ada juga double barrel guys ya. Itu senjata duanya tuh sakit loh guys. Nanti deh gue testimoni ke player-player lain guys ya, slow guys. Langsung aja. Nah, ini udah beli kok guys. Tenang-tenang. Nah, ini yang Sound of the Shotgun itu guys. Jadi udah aku bilang guys, ini damage-nya 2 kali hit loh guys. Kalau benar-benar full kena badan musuh itu langsung mati guys. Bukan main sih guys ya. Bentar ya, aku dempul sama dulu. Aduh ini kenapa nih, dia dipukulin guys. Kita gak mau ikut campur guys. Ada Burger King guys, sekarang guys. Sekarang Ohio udah update guys ya. Dulu disini cuma rumah yang kosong. Sekarang udah ada Burger King guys. Nah, kalian bisa order lewat drive-thru. Tapi bohong guys. Gak bisa guys. Ini cuma jual burger aja. Oke guys, ini ada Beller guys. Ada Beller. Si Beller ya guys. Beller. My god, ada apa itu guys. Keributan guys. Hati-hati guys ya. Karena Ohio ini game hard. Karena jika kalian mati di mana kalian mati, di mana kalian sudah membeli senjata, maka senjata itu kan hilang guys. Jadi hati-hati aja main Ohio itu. Ya, buat ini aku bakal coba ya guys ya. Senjatanya ke si Bacon gitu. Bacon ini guys. Sorry ya Bacon. Aduh, udah ke hit guys. Jadi, nah yang ini aja guys, yang satu lagi guys. Kita coba guys dia. Bentar guys, ini benar-benar harus cepat. Aduh, kok. Kok meledak sih? Siapa yang nganun cuy? Siapa yang nganun guys? Kok ATM merah kok? Sumpah ini tuh harus dimatiin guys. Ini juga nenek. Ini juga guys. Ah, begitu guys. Jadi 2 hit ya guys ya senjata ini. Eh, dia bilang guys, sorry ya. Nyamuk hilang cok. Sorry, jadi bahan uji coba. Kenapa enggak dia aja ya guys ya. Dan yang ini juga guys. Enggak. Gue gak bakal ngebunuh. Bener kan 2 hit guys. Mel tau gak sih yang double barrel tuh kan namanya double ya guys ya. Itu tuh gila cok. Sebenernya ini menurut gue juga double barrel. Karena apa? Dia punya 2 laras cok. Cuman pendek guys. Kalau double barrel tuh bedanya dia panjang ya guys ya. Seperti shotgun pada umumnya. Namun ini sangat super duper. My friend. Dibilang halo temanku. Hey friend. Siapa cowok datang mau 100 hi apa sih ini hi guys kita bakal gunain lagi siapa yang terjadi guys. Nah itu orang tadi cowok dia bawa shotgun. Wah bahaya banget cuy. Bahaya banget. Alhamdulillah guys ya, kita bisa membunuh dia guys. Dia rugi guys. Super dia rugi coy. Woi. Keluar. Get out. Bisa kita bunuh sih guys, teman kita loh si Dafar guys. Gak apa-apa guys, si Dapper juga tahu kok yang book gitu. Jadi kita bakal pakai guys. Di sini
Jadi kita nggak perlu buka-buka pintu lagi guys, jadi aku bakal sumpah cu, bahaya cu, ada yang bawa shotgun sama guys. Itu bukan shotgun yang kita pakai guys, bukan sebentar. Ini juga bahaya cu, asli itu shotgun Mossberg, harganya 1500 guys. Jadi itu dia membunuh teman kita guys. Jadi kita bakal apakan dia? Kita bakal balas ya guys ya. Karena dia teman kita guys. Masa kita biarin, kita balas. Kita juga bunuh guys. Sorry ya, Bacon. Kamu juga sorry. Aku lagi BU. Aku lagi BU guys. Duh, ini ngapa nggak bisa pencet? Sumpah guys, aku panik loh guys. Itu berisik banget, sumpah mimpi dulu. Kok sabar. Sumpah ini kalau buknya tiba-tiba kita kesana, kita mau buka yang pintu vaultnya udah ketutup, kita rugi guys. Ini adalah sumber uang guys. Nah kan total 500 ya guys, flare nanti sudah banyak. Nah, alhamdulillah guys ya. Nah, banyak. Ini bahaya banget guys. Kita langsung kabur guys. Wah, kabur guys, kabur. Nice, itu dia. Itu dia yang benar. Guys, kabur guys. Sempat kok, lama banget kaburnya. Aduh, senjata gue hilang guys. Sumpah deg-degan main awalnya tuh gitu guys, game hardcore guys. Udah guys ya, jadi segitu dulu guys, nanti kita lanjut lagi guys ya. See you next time, bye bye.